pelayanan di sini. Kamu di sini pasien menuruti peraturan di sini. Oh iya. Viral di media sosial seorang pegawai puskesmas ngamuk ke pasien yang hendak berobat. Insiden ini terjadi di Puskesmas Tanjung Marula, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi. Pegawai puskesmas tersebut mengamuk lantaran pasien tak membawa kartu BBJS saat hendak berobat pada Kamis 18 Januari. Momen tersebut viral dan diunggah oleh akun @report_id. Awalnya pasien meminta dilayani terlebih dahulu dengan membawa KTP dan kartu kunjungan puskesmas. Bukannya mendapatkan perawatan, pasien tersebut justru mendapat amukan dari salah satu pegawai wanita di puskesmas itu. Pegawai puskesmas berjilbab coklat tampak marah-marah dan membanting pensil di mejanya. Akibat kejadian itu, kepala puskesmas mengatakan bahwa pasien seharusnya bisa dilayani meski hanya membawa KTP. Ia mengatakan akan segera memanggil dan memberi penjelasan kepada pegawai puskesmas. Pelayanan di sini. Kamu di sini pasien menuruti peraturan di sini. Oh iya.